Doa malam 8 November. Anugerahkan keteguhan iman menghadapi tantangan dan penderitaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, warta kesengsaraanmu di Yerusalem yang tiada tara, menyadarkan kami bahwa kami juga harus siap bila sewaktu-waktu mengalami nasib seperti engkau, walau pasti tidak akan sehebat yang engkau alami. Oleh karena itu, kami hanya akan berpegang pada kuasamu yang akan melindungi dan belas kasihanmu yang memberi pengharapan kepada kami. Semoga kami mau belajar darimu dalam menghadapi cobaan kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kepadamu, berikanlah keteguhan iman dalam menghadapi tantangan dan penderitaan di dunia ini. Bimbinglah kami agar senantiasa mengandalkan Engkau manakala menghadapi cobaan dan penderitaan. Jangan biarkan kami menyerah kalah dan lari dari cobaan kehidupan. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami dalam mengatasi pandemi yang terjadi di negara kami. Semoga cobaan ini akan cepat berakhir. Tuntun dan kuatkanlah kami agar tetap setia kepada iman kami, ya Yesus Kristus Tuhan penyelamat kami. Yesus pelindung kami, kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasamu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat istirahat. Salam dan doa. Justinus Djuadi, FIC.